Mari belajar mengalihkan dengan cara bersusun panjang. Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV. Jangan lupa juga like and share. Terima kasih, kita lanjutkan videonya. Di sini kita punya 23 dikalikan dengan 4. Nah, kita coba dengan cara bersusun panjang. 23 kita kalikan dengan 4 ya, kita kalikan di sini. Nah, sekarang sebenarnya bisa kita tulis seperti ini. 20 ditambah dengan 3 kita kalikan dengan 4. Nah, jadi kita kalikan saja. 4 ditambah dengan 3 sama dengan 12 ya. 4 dikalikan dengan 20 sama dengan 80. Sekarang kita jumlahkan di sini. 2 ditambah dengan 0 sama dengan 2. 1 ditambah dengan 8 sama dengan 9. Jadi jawabannya adalah 92 di sini. Nah, berikutnya kita punya 47 kita kalikan dengan 8 ya. Ini bisa kita tulis menjadi 40 ditambah dengan 7 kita kalikan dengan 8. Nah, sekarang 8 kalikan dengan 7 sama dengan 56 ya, 56 di sini. Kemudian kita kalikan di sini, 8 dikalikan dengan 40. Kita punya berapa? Kita punya 320. Sekarang kita jumlahkan di sini. 6 ditambah dengan 0 sama dengan 6. 5 ditambah dengan 2 sama dengan 7. Kemudian 3 kita turunkan. Jadi 47 kalikan dengan 8 sama dengan 376. Nah, inilah mengalihkan dengan cara bersusun panjang. Oke, sekarang kita coba latihan 2 soal ini. 19 ya dikalikan dengan 8. Berapakah hasilnya? Kita tulis di sini nanti. Ya, nanti kita bisa tulis di sini 19 kalikan dengan 8, 19 bisa kita tulis 10 ditambah dengan 9 dikalikan dengan 8 ya. 8 kalikan dengan 9 sama dengan 72 ya. Kemudian 8 kalikan dengan 10 sama dengan 80. Iya. Kita tambahkan di sini. 2 ditambah dengan 0 sama dengan 2. 7 tambah 8 sama dengan 15. Jadi kita punya sama dengan 152. Jawabannya adalah 152. Sekarang kita lanjut. Kita punya 26 kalikan dengan 7. Ingat, 26 bisa kita tulis sama dengan 20 ditambah dengan 6 kita kalikan dengan 7 ya. 7 kalikan dengan 6 sama dengan 42. 7 kalikan dengan 20 sama dengan 140. Kita tambahkan di sini. 2 ditambah dengan 0 sama dengan 2. 4 sama 4 sama dengan 8. 1 kita turunkan. Jadi jawabannya adalah 182. Nah, adik-adik pasti bisa mengerjakan soal perkalian dengan cara bersusun panjang.